Kita akan langsung saja masuk kepada agenda berikutnya. Sambutan yang pertama dari Badan Pelaksana Sinode 27. Jadi seluruh yang tadi terpilih sebagai apa ya, bagian dari moderamen dihadiri oleh mereka-mereka yang dikhususkan oleh Klasis juga Yayasan Lembaga. Saudara, dalam dua hari ke depan kita akan bersidang membahas yayasan-yayasan yang dipunyai oleh Sinode GKJ di tempat yang sejuk ini. Rekan-rekan Sinode GKJ, dan saat ini kita lihat mereka tampak hadir sebagai undangan khusus BPM SW GKI SW Jateng, Sinode GKSBS, dan saudara terkasih kita Sinode Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara. Perlu kami sampaikan bahwa GKI Sumut baru kemarin bersama-sama dengan GKJ dan GKI SW Jateng menandatangani Memorandum of Understanding tentang kerjasama ke depan. Sidang yang istimewa ini hendaknya memberi tempat yang sepatutnya ketika kita akan membahas posisi strategis Yayasan Lembaga Sinode GKJ sebagai alat kepanjang tanganan gereja dalam berkiprah di berbagai lini seturut dengan kekhususan masing-masing yayasan. Bukan hanya sahabat, tapi saudara, saudara kembar. Ya. Kami diberi kesempatan untuk berproses bersama, belajar bersama, dan melihat bagaimana pengambilan keputusan. Nah, tentu hidup bersama tidak hanya diwarnai dengan sebuah kata rapopo, tetapi juga diwarnai dengan kesetiaan di dalam persekutuan, rasa persaudaraan, saling melengkapi dan bertumbuh bersama. Keluarga. Bukan hanya sebagai keluarga GKJ, tetapi juga sebagai keluarga bangsa dan negara kita. Karena itu keputusan-keputusan yang diambil juga akan mewarnai pelayanan kita di tengah masyarakat. Dan mengenai hubungan kami dengan GKJ adalah sebagai mitra. Memang kami lahir pada tanggal 6 Agustus 1987, itu atas keputusan Sinode GKJ ke-13 di Yogyakarta, tersebar di 4 provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, ya, dan Bengkulu. Di sini memang tadi kami dari Sinode GKSBS itu juga memiliki beberapa yayasan-yayasan tadi sudah disebut, karena kami statusnya sebagai mitra pendiri dari DPGKJ, sehingga ada persoalan-persoalan yang penting yang kami sampaikan. GKI Sumatera Utara sebenarnya belasan tahun yang lalu kita juga punya ikatan kerjasama dalam hal dana pensiun. Kebersamaan kita di dana pensiun itu akhirnya terputus, tapi puji Tuhan hari ini ikatan itu, persaudaraan itu terjalin kembali. Kemarin bersama-sama dengan GKI, GKJ, kami menyepakati membuat MOU. Kami mendapatkan banyak hal di sini, kami boleh belajar, itu pasti. Dan akhir kata, kami mengucapkan selamat bersidang. Tuhan memberkati. Shalom. Horas. Masuk ke agenda nomor 7. Penjelasan dan pengesahan materi sidang. Pak Siswo Pranoto, monggo, interupsi yang dulu. Yang menyangkut ajaran, tata gereja, tata laksana. Kita kan tidak sedang membahas ajaran, tidak sedang membahas tata laksana, tidak sedang membahas tata gereja. Apabila ada pokok bahasan tentang yayasan yang itu terkait nantinya, baiklah itu di sedapat-dapatnya diambil dengan suara bulat berdasarkan musyawarah mufakat. Intinya itu, nggih. Nggih, mboten niki?
pon. Itu. Lah yang biarlah itu dapat masalah tersebut masih dikehendaki oleh sidang untuk dibicarakan, pelaksanaannya dapat dilakukan pada sidang berikutnya. Poin satu, disebutkan materi sidang ada 6 poin di sana, tetapi dalam acara persidangan ini tidak tercantum bahwa usulan pertanyaan dari klasis atau dari gereja-gereja itu mestinya ditempatkan di nomor satu, karena ini persidangan. Ini waktu kita mendengarkan, mau ada tambahan enggak, ada yang perlu dijelaskan enggak. Nanti kepada peserta sidang ditanyakan, ada yang mau ditanyakan enggak. Nah, jadi pasti itu nanti menjadi materi. Kalau sudah dijelaskan, lalu ada pertanyaan atau tidak, sudah cukup jelas, baru digedok, ini jadi materi sidang, nggih, setuju, dok. Ngeten niku.